mengawali karirnya di Soneta Femina. Iya. Oh iya, aku ada vokal. Fotonya dulu, coba kita lihat ya. Duh. Oh, Pak Haji itu ya? Pak Haji Oma. Mas Soneta, denger gak sih? Iya. Iya. Kasih nanya balik, Oma. Jangan emosi. Kan kita dibilang Soneta. Iya, Mak. Iya, kan? Soneta. Oke, okay. Nah awalnya gimana sih, kan? Apalagi pada saat itu untuk masuk ke sebuah apa... band ya, legend ya, itu kan susah banget ya. Iya. Nah, Kak Ira bisa kepilih menjadi Soneta Femina gimana tuh, Kak? Awalnya sih memang sebelum Soneta aku sempat nyanyi sendiri panggung ke panggung. Pas di Karawang aku nyanyi, terus kebetulan Pak Haji Oma sedang cari backing vokal gitu. Kamu terus, mau nyanyi sama aku? Ira, ada salah satu personilnya lihat gitu penampilan Ira, terus ditawarin, Pak Haji lagi cari nih backing vokal, Ira mau coba enggak? Kalau mau coba dikasih alamatnya, datang aja audisi seperti itu. Ke Depok? Ke Depok, ya, benar. Di belakang studionya. Tole Iskandar ya? Iya. Tahu banget Depok ya? Tahu banget pernah, ya? Pernah ke situ. Pernah ke situ. Depok. Okay. Jadi berapa lama Kak Ira jadi backing vokal? Dari 1995 sampai 2001, kurang lebih 6 tahun. Oh, lama juga. Lumayan, ya? Lumayan. Berarti ngider-ngider siop ada tuh, iya, Kak Ira? Itu saat itu pas aku SMA itu sering banget izin, kadang-kadang sampai setengah bulan itu tur sana di Jawa Timur, udah kita tur gitu. Jadi di sana ada bus juga gitu, udah kita tur seperti jadi ini. Pas rambut gede tuh waktu itu. Emberan, ngembang ya. Perhatiin. Itu rambut beneran, Kak? Emang gitu, keribu. Mantep lo ya, Pak? Kagak, capek. Hah? Kagak ini, aku mau nanya, bukan nanya, maksudnya ngasih tanggapan. Kalau penyanyi dangdut dulu kan tuh by proses. Duduknya biasa. Iya, gitu ya. Kalau penyanyi dangdut dulu tuh by proses gitu ya, dari bawah. Makanya karyanya tuh sekarang tuh apa ya, tetap bertahan gitu. Beda sama yang sekarang. Sekarang dangdeng viral dikit, dia hilang. Gitu, ya kan ya, Kak ya? Maksudnya dia ngomong gini. Dari omongan lu ini, pertanyaannya yang mana? Belum. Pertanyaannya. Sampai pertanyaan. Gimana menjadi penyanyi yang berkualitas dari dulu sampai sekarang tuh apa ya? Tetap eksistensi gitu. Kalau bicara eksistensi sebenarnya aku pribadi juga ini baru mulai lagi nih, aku vakum 3 tahun. Kalau aku nggak pede sebenarnya. Sebenarnya awal itu harus dari mental dulu kalau mau eksis. Aku termasuk itu sebenarnya kayak kurang artis gitu sebenarnya mungkin dibilangnya ya. Kebanyakan palunya. Udah sebesar namanya banyak... suara masih enggak pede. Iya, tuh iya ada begini, aku ada fase. Jadi aku sempat aku aja enggak pede loh, kayak ngerasa aduh suara kayaknya kok makin turun, takut enggak kecekek atau apa gitu loh. Tapi pertama sih memang harusnya pede dulu sih, udah luar biasa. Pede banget ya. Tapi aku nanya sih, aku boleh nanya, beneran mau nyanyi? Mau. Dan... Beneran? Ini lebih penting, Kak Ira. Kak Ira udah berapa lama nggak ketemu Bang Haji? Pak Haji terakhir belum kapan? Lama sih. Terakhir penyerahan itu piagam. Penghargaan piagam aku bersama Soneta itu gitu. Kapan itu ya? Kurang lebih tahun lalu itu. Wow. Lama banget. Okay. Udah lama kan? Mungkin belum pernah ada yang mempertemukan mereka berdua untuk kita ngobrol talk show. Yuk diri yuk, ada Bang Haji gak enak yuk. Haji. Yuk. Aduh. Tanpa pengetahuan Ira Suara dan juga Benigno, langsung saja. Oh my God. Kita panggil, ini dia. Pak Haji. Oh.